Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenyamatan yang Allah limpahkan kepada kita Salawat dan salam senantiasa kita turkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Baik santri-santriku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaifa Mudah-mudahan semuanya di atas kebaikan dan senantiasa diberikan kemudahan dalam menimba ilmu agama. Baik, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan yang baru yaitu al-wahdatus tsaniyah ya wahdah yang kedua dengan judul al usrah ya dengan judul al usrah silahkan dibuka halaman 27 atau 28 ya silahkan gambarnya seperti ini ya 27 atau 28 tulisannya al usratu yang artinya keluarga al usrah yang artinya keluarga baik setiap ada kata dalam bahasa Arab yang Ustadz terjemahkan, kalian langsung tulis. Tulis artinya di bawah kata tersebut. Itu enggak apa-apa. Walaupun buku kalian penuh dengan coretan-coretan, selama coretan yang bermanfaat, coretan-coretan arti-arti kosa kata, itu gak apa-apa. Jadi ini lebih memudahkan kalian ketika mengulang-ulang pelajaran. Jadi ketika melihat percakapan, melihat ada hewar, ada paragraf-paragraf dalam bahasa Arab kalian bisa langsung tahu karena langsung tertulis di situ. Ya. Maka dari itu langsung tulis di bawahnya al-usratu artinya keluarga. Ya, artinya adalah keluarga. Baik, sekarang eh kita masuk pada al-hiwar al-awwal. Hiwar percakapan yang pertama di halaman 28. Ya, dibuka di halaman setelahnya halaman 28 hiwar antara Ali dan Ammar percakapan hiwar tadi apa artinya hiwar itu percakapan ya percakapan antara Ali dan Ammar baik uh, Ustadz akan bacakan terlebih dahulu kalian dengarkan dengan baik dengan seksama jika ada beberapa kata yang tidak berharokat Kalian kasih harokat, ini saya akan bacakan. Kemudian, jika ada kata-kata yang tidak berharokat, kalian kasih harokat karena nanti semakin banyak pembahasan yang kita pelajari, harokat-harokat itu akan semakin hilang dengan tujuan kalian terbiasa dan bisa membaca Arab gundul. Jadi tulisan Arab tanpa ada harokat, nggak ada domah, nggak ada kasroh, nggak ada sukun, ya. Maka kalau kita lihat dari bab yang pertama, seterusnya, 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 maka itu akan semakin hilang harokat-harokatnya semakin hilang. Nah, bagi kalian yang masih belum tahu, masih belum faham, dikasih harokat. Ya, Ustadz baca dulu, kalian dengarkan dengan baik, kemudian kalian beri beri harokat. Baik. percakapan antara Ali dan Ammar percakapan antara Ali dan Ammar Assalamualaikum Waalaikumsalam Hadihi suratu usrati Hadihi suratu usrati MashaAllah. Allah Man hadha هذا والدي عدنان وهو مهندس ومن هذه هذه والدتي سعيده وهي طبيبه ومن هذا هذا اخي عيسى وهو طالب ومن هذه Hadihi ukhti abalah Wahia muallimah Wahadha jaddi Wahadihi jaddati Masya Allah Baik Sekarang Ustadz baca Kalian ulangi setelah bacaan Ustadz Cukup kalian mengulang di rumah kalian masing-masing. Walaupun suara kalian tidak terdengar oleh Ustadz, tapi kalian wajib mengulangi. ya, Untuk melatih bacaan kalian. Ustadz baca satu kalimat, satu kalimat kalian ulangi. Fahim tum? Halaman berapa Ustadz? Nah, ini tertinggal ya. Halaman 28. Yang masih nanya halaman, halaman Halaman 28. Baik. Sekarang kalian ulangi bacaan setelah uh, Ustadz baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. من هذا من هذا هذا والدي عدنان هذا والدي عدنان وهو مهندس وهو مهندس ومن هذه هذه والدتي سعيده وهي طبيبه هذه والدتي سعيده وهي طبيبه ومن هذا ومن هذا هذا اخي عيسى وهو طالب هذا اخي عيسى وهو طالب ومن هذه هذه أختي عبلة هذه أختي وهي وهذا جدي وهذه جدتي Masya Allah Baik, nanti Ustadz akan coba tes Uh, salah satu diantara kalian untuk membaca. Namun sebelumnya Ustadz akan jelaskan terlebih dahulu secara umum ya apa yang dimaksud dalam percakapan ini. Jadi percakapan ini tentang uh, dua orang yang menceritakan keluarganya yang ada pada gambar. Ali menunjukkan gambar keluarganya. Ini gambar keluargaku kepada Ammar. Kemudian Ammar mengatakan ini siapa? Oh ini ayahku namanya Adnan dan seterusnya. Ini ibuku. Ini saudari perempuanku. Ini saudari eh, saudara laki-lakiku dan seterusnya. Jadi kisahnya adalah tentang seseorang yang memperkenalkan keluarganya yang ada pada foto, pada gambar. Ya. Baik. Sekarang Ustaz coba bacaan kalian walaupun mungkin belum diulangi 20 kali nggak apa-apa. Namun harapannya eh, nanti setelah KBM pada hari ini kalian ulang-ulangi minimal 20 kali agar bacaan kalian lancar. Baik, Ustaz coba Muhammad Dafa. Mana Muhammad Dafa? Muhammad Dafa terakhir tadi. atas atas di bawah pesantren. Ya, ya Muhammad dafas silahkan dibaca. dibaca. Assalamualaikum Waalaikumsalam Hadihi Hadihi Sudah dikasih harokat belum? Hadihi <San> suratu usrati Ulangi Baik Yang berikutnya Habibi Zaki Albani Dafa tolong eh, dikasih harokat yang sudah Ustaz bacakan tadi. Ya, silakan Habibi Zaki Albani. Wali, assalamualaikum. Ammar, waalaikumsalam. Wali, hadi suratu usroti. Ammar, masya Allah. Man hadah? Wali hadha wa lidaidi, lidai di lidai wadana nawahua Ammar waman hadhi wali hadhi waladi hadhi walidati lidatis hadhi walidati hadhi walidati sa'idata wa hiya tabibah ammar wa man ali haza akhi aisha wa talib ammar wa man ali hadhihi ukhti wa balata wa hiya mu'allama mu'allima 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 wa mu wa wa hadi hijadati ammar masyaallah masyaallah bagus bacanya dilancarkan lagi baik berikutnya Muhammad Abid Nur as -Siddiq. Muhammad Abid Muhammad Abid Nur as -Siddiq. silakan abid nggak ada ah. ya Ahmad Irwansyah Ahmad Irwansyah itu ada ya silakan baca Assalamualaikum Waalaikumsalam Hadihi suratu usrati Masya Allah Man hada Hada walidi Adnan Wahuwa muhandis Wa man hadihi Hadihi walidi Wahi tabibah Wa man akhi Isa wa huwa wa man hadhi hadhi ukhti abla wa hiya muallimah wa hadha jaddi wa hadhi jaddati Masya Allah Bacaannya Ahmad bagus ya Bagus, mumtaz Baik, pesat baca terakhir sekali lagi Tolong yang masih belum memberikan harokat ya, ...yang masih belum memberikan harokat... ...diberi harokat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhi suratu usrati. hadhi suratu usrati. MasyaAllah. Man hadha? Hadha walidi adnan. Hadha walidi. Bukan waliday. Walidi Adnan. wa huwa muhandisun wa man hadhihi hadhihi walidati hadhihi walidati sa'idah wa hiya tabibah wa man hadha hadha akhi isa wa huwa talibun wa man hadhihi hadhihi ukhti wa hiya wa jaddi wa hadhihi sekarang seperti biasa kalian diwajibkan amanah ini ya untuk mengulangi bacaan minimal 20 kali selama di rumah agar bacaannya lebih lebih lancar baik sebelum selanjutnya kita akan mengartikan kosakata-kosakata -kosa kata yang ada pada percakapan ini percakapan antara ali dan Ali dan Ammar yang pertama, assalamualaikum waalaikumsalam. Saya, saya sudah terjemahkan: "Hadihi". Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya kata dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis-jenis kelamin. Kata dalam bahasa Arab itu memiliki jenis kelamin. Pertanyaannya: "Hadihi" ini untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan? Silahkan jawab di kolom chat. Yang tahu langsung tulis di kolom chat. Ya, hadihi ini kata untuk laki-laki atau perempuan. Nah, perempuan masih ada yang jawab laki-laki. Yang benar adalah untuk perempuan. Yang menjawab laki-laki keliru. Coba diulang lagi catatan sebelumnya. Hazihi ini untuk para perempuan. Hadhi artinya ini, tapi ini untuk perempuan. Ya, kita bagi lagi biar lebih jelas. Di sini untuk uh, Muannas. Ini jenis kata perempuan. Ya. Adapun mudakar ini untuk laki laki. Baik hadhi itu artinya ini tapi untuk perempuan. Suratu suratu artinya gambar. Suratu artinya artinya gambar. Baik seperti yang saya sampaikan langsung ditulis terjemahan katanya di bawah di bawah kata tersebut agar kalian mudah untuk mengulang-ulangi nanti di rumah, ya. Jangan ditulis di buku tulis. Memang tidak masalah kalau kalian ingin membedakannya tidak masalah. Tapi usah sarankan kalian langsung tulis di buku ini. Nanti ketika kalian membaca, membaca kembali e, percakapan- percakapan yang ada, kalian langsung tahu artinya apa. Biar tidak lupa daripada kalian harus membuka-buka catatan-catatan lagi. Surotu artinya gambar. Surotu artinya gambar. Pertanyaannya, ustadz tunjukkan kepada Habibie Zaki. Eh sudah ya? Dio, Dio Pramudia Asdi, Dio Pramudia. Surotu artinya gambar. Dio, silakan Dio. Ya, Dio. Surotu artinya gambar. Ini jenis kata untuk laki-laki atau laki-laki atau perempuan. Perempuan. Kenapa? Karena diakhiri tak. Karena diakhiri tak. Tak, tak apa? Tak maftuha atau marbutoh? Tak. Tak. tak, 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 tak mar, tak marbutoh tak marbutoh betul ya di antara ciri jenis kata jenis kelamin kata perempuan itu adalah diakhiri dengan tak marbutoh ya ingat ini sudah Ustaz sampaikan di pertemuan sebelumnya baik yang berikutnya usroti 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 Ya perhatikan di sini usroti. Awalnya adalah usrotun. Usroti ya. Ini asal muasalnya berawal dari us rotun. Ditambah dengan ya sukun. Perhatikan. Berawal dari usrotun Ditambah dengan ya, sukun menjadi us, menjadi usroti. Ini artinya keluarga, dan di sini artinya kepemilikanku, sehingga kalau digabung usroti menjadi keluargaku. Ya, ingat. Usroti itu sebenarnya terdiri dari dua kata. Yang pertama usrotun ditambah dengan ya sukun. Usrotun ini artinya keluarga. YAK di sini menunjukkan kepemilikan dan itu kepemilikan saya. Ketika ada kata benda ditambah dengan ya sukun menjadi kepemilikan saya. Usroti menjadi keluargaku. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan tentunya masih banyak kata-kata yang lain. Saburo ini papan tulis, saburotun, pulpen, kalamun. Ketika ingin disandarkan kepada kepemilikanku, maka tinggal ditambah ya sukun di belakangnya kolamun kolami saburotun saburoti mimsahatun mimsahati dan seterusnya tinggal ditambah ya sukun di belakangnya baik itu untuk kata mu'annas atau untuk kata muzakkar itu asal muasalnya ya usrotun tambah usroti itu berasal dari usrotun tambah ya Baik, pertanyaannya usrotun ini perempuan mu'anas atau e, muzakkar? silakan dijawab usrotun ini perempuan atau laki-laki, silakan dijawab di kolom chat perempuan mu'anas perempuan ada yang masih jawab laki-laki Muhammad Ashifa Ash Muhammad Ashifa Ash menjawab laki-laki. Ingat ya yang berakhiran tak marbutoh di akhir kata ya huruf terakhir katanya adalah tak marbutoh. Selama dia bukan nama laki-laki maka dia adalah perempuan atau mu'an muannas ya muan muannas jadi di sini usroti keluargaku baik hadhi suratu usrati baik sekarang ustaz tes Adam Zaim Adam Zaim Adam Zaim Halo Adam Zaim Silahkan dibuka suaranya Ya Adam Zaim Coba artikan satu kalimat Hadihi suratu usrati Apa artinya? Ini gambar, keluar, ini gambar keluarga saya ini gambar keluarga saya, Mumtaz. Ya, betul, cukup. Kata berikutnya yang kita terjemahkan: "Masya Allah, Masya Allah, siapa yang tahu artinya Masya Allah, silahkan ditulis di kolom chat." Bagus, Masya Allah, artinya bagus, luar biasa sungguh indah. Nah, ini kalian sering mengucapkan harusnya lebih tahu. Harus tahu artinya, masya Allah. Ada yang maha suci Allah. Apalagi, silakan ditulis. Belum ada yang benar. Sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini jawaban yang benar. Jawaban Fathur Rahim. Ya, masya Allah itu sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata ini, kalimat ini diucapkan ketika kalian takjub dengan sesuatu. Kalian takjub dengan sesuatu, maka jawabannya, ucapannya adalah Masya Allah. Itu harus kalian fahami ya. Jangan terbalik. Adapun kata subhanallah, maha suci Allah, itu diucapkan tatkala ada yang ingin mencoreng keagungan Allah Azza wa jal ada yang ingin mencoreng keagungan Allah Azza wa jal. maka diucapkan subhanallah tatkala ada orang yang mengucapkan kata-kata yang ingin mencoreng keagungan Allah Azza wa jal. maka diucapkan subhanallah yang artinya maha suci Allah dari segala aib dan kekurangan baik masya Allah tadi masya Allah itu adalah ucapan ya yang menunjukkan akan kekaguman yang artinya sesuai dengan kehendak Allah. Segala yang terjadi tercipta di muka bumi ini dari keindahannya itu semua atas dasar kehendak kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. manhaga man apa artinya man? Yang tahu langsung ditulis di kolom chat. Man artinya apa? Rozan siapa? Betul. Pertanyaan berikutnya, man. Man ini ditujukan kepada benda atau manusia. Man ini adalah kata tanya. Man adalah kata tanya, ditujukan kepada benda atau manusia. Ya, alhamdulillah, semua jawab manusia. Kalau ada yang tanya, "Ada yang benda?" Berarti ini salah. Ya, ada yang salah. Kalau kata benda... Pertanyaan yang ditujukan untuk kata benda apa menggunakan apa kemarin pakai apa ma ya betul ma itu untuk kata benda man itu untuk orang yang berakal yaitu manusia ustadz kalau sapi berakal pakai ma atau man ustadz ada nggak sapi berakal ada nggak nggak ada ya yang ada cuma di dongeng, cerita bohong, baik Haza Walidi, baik Haza Haza artinya ini, Haza artinya ini, tapi kelompoknya adalah untuk laki-laki. Walidi, nah ini kembali lagi, setko ada yak sukun di belakangnya. Nah, kalau ada yak sukun di belakangnya persis dengan kaidah yang barusan Ustaz sampaikan. Itu menunjukkan kepemilikan. Walidi itu berasal dari walidun. Walidun. Artinya ayah. Tapi karena ditambah dengan ya sukun di belakangnya menjadi ayah ayahku. Ya? Kaidahnya sama. Walidi itu asal muasalnya walidun dihapus yaknya ayah artinya. Tapi karena dia ingin disandarkan kepada kepemilikanku ditambah dengan yak sukun di belakangnya menjadi ayahku ya menjadi ayah menjadi ayahku. Hada walidi Adnan Adnan artinya nama Adnan tuh nama nama ayah ini ayahku bernama Adnan Adnan itu adalah nama. Wa huwa, da, huwa, huwa, dan hua, huwa hua artinya apa? Ada yang tahu? Coba tulis huwa artinya apa? Dia, dia laki-laki atau perempuan, Rezan? Syafiq, laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki, Mumtaz. Dan dia adalah muhandis. Baik, Ustaz tunjuk Uh, saat belum hafal namanya, Nafis Muhammad Nafis. Mana Muhammad Nafis? Iya, Muhammad Nafis. Apa artinya "muhandis"? Apa artinya "muhandis"? Ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya di pembahasan pertama tentang at-tahiyatu wa ta'aruf. Apa artinya muhandis? Jangan ada yang jawab dulu. Ah, lupa ya. Nafis lupa. Baik, yang lain. Rafli, Rafli. Mana Rafli? Wah, mukanya gelap ini, nggak kelihatan. Apa artinya muhandis Rafli? Oh, pekerjaan? Ya, pekerjaannya apa? Nama pekerjaannya apa, muhandis? Lupa juga, lupa juga. Syafiq, mana Syafiq? Syafiq, Syafiq, Abimanyu, arsitek laki-laki. Selain arsitek ada lagi? insinyur ya kalau ada insinyur atau arsitek perempuan jadi apa Syafiq Muhani. ya muhandisatun mumtaz betul Hazawali walidi Adnan, wa huwa sekarang Syafiq sekalian terjemahkan Hazawali walidi adnan Wahwa muhandisun, artikan semuanya. Uh, ini ini ayah, ayahku dia adalah Adnan. Adnannya lupa, ulangi ulangi Adnannya lupa. Ini ini ayahku bernama Adnan dan dia arsitek. Dan dia adalah arsitek. mumtaz baik. Berikutnya, Waman Hazihi, dan siapa ini? Ini untuk perempuan. Hazihi Walidati. Hazihi Walidati, kembali lagi. Walidati ya, Walidati itu berasal dari Walidatun, tanpa yak sukun di belakangnya. Artinya, ibu. Artinya adalah ibu. Tapi karena disandarkan kepada ya sukun di belakangnya menjadi sebuah kepemilikan. Wali dati berarti ibu, ibuku. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada kata benda disandarkan kepada ya sukun di belakangnya itu menunjukkan kepemilikan. Wali datun disandarkan kepada ya sukun wali dati menjadi ibu, ibuku. Hadihi walidati, ini ibuku. Sa'idah namanya adalah Sa'idah Wahia Tobibah to Apa artinya Tobibah Karena gini, lagi Ka Apa artinya Tobibah Ustadz Tunjuk, Abid, Abid Ulia, silakan Abid Ulia, ya, apa artinya tobibah Abid Ulia yang tadi? Halo, dan bawah ya. Apa artinya Tobi, Tobibah Kalau tidak salah sudah ada di ya sudah ada pertemuan sebelumnya ada pembahasan sebelumnya ada apa artinya tobibah makanya jangan ditinggalkan pelajaran sebelumnya tobibah artinya apa tobibah itu yang sering nyuntik Dokter Dokter laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan Kalau dokter laki-laki bahasa Arabnya apa? Tobi Batun, dokter perempuan Kalau dokter laki-laki bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya? Ada yang tahu? Silahkan ditulis. Yang tahu langsung ditulis. Tobi batun dokter untuk perempuan. Kalau laki-laki, ya Tobi bun, Tobi ba, tabib. Tobibun. Jadi tak marbutohnya tinggal dihapus ya abid ya. Jadi tak marbutohnya dihapus ya diganti tobibun. Tobibun artinya dokter untuk laki laki laki. Waman hada hada ahi 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 itu artinya saudara laki lakiku. Asal katanya adalah ahun. Asal katanya adalah akun yaknya dihapus a alif kho alif kho akun itu saudara laki-laki karena ingin disandarkan kepada saya saudara laki-lakiku maka tinggal ahi ditambah ya jadi a ah, ahi hada ahi ini saudara laki-lakiku namanya Isa namanya adalah Isa wa talibun Muhammad Rafi Andika paling bawah kanan ya Muhammad Rafi Andika Halo Muhammad Rafi Andika Tabit al-Azizi Tabit al-Azizi Paling bawah Hah? Dia nah. Tabit Disilahkan dinyalakan videonya sudah atasnya Muhammad Ardan Muhammad Ardan atasnya pas tadi atasnya itu di atasnya tolbit pas Muhammad Ardan ya apa artinya Palibun laki -laki. Mu? pelajar laki-laki atau perempuan laki-laki La kalau untuk perempuan apa? talibatun MUMTAS MUMTAS baik berikutnya waman hadhihi hadhihi kembali lagi seperti kaidah sebelumnya ukhti asal katanya apa ada yang tahu UKTI asal katanya apa tulis ditulis ada yang tahu UKTI asal katanya apa Ada yang tahu nggak? Silakan ditulis. uhti asal katanya uktun, iaknya tinggal dihapus. Uktun itu akht", bukan aktun. Ya rezannya bukan aktun, tapi uktun. Ya. Oh tipe, oh, ya ya. Ya, ya. Karena disandarkan kepada ya menjadi Ukhti yang artinya adalah e, saudari perempuanku. Hadhi Ukhti ablah. Ada yang tahu arti ablah? Siapa yang tahu ablah? Apa itu ablah? Nggak ada tak nama ya? Halim, Halim yang jawab nama. Ablah di sini nama nama yang mungkin belum pernah didengar di Indonesia. Ablah, ablah. Ya, ini saudari perempuanku Ablah. Wahia mu'allimah. Baik. Apa artinya mu'allimah? Ya Muhammad ibnu Ramadhani. Apa artinya mu'allimah? Yang warna biru tuh, kak bawah. Ya. Mu'alimah sama dengan mudarisah. Ini mudarisah sudah Ustaz sampaikan. Jangan ada yang jawab ya. Selain Muhammad Ibnu. Mu'alimah artinya sama dengan mudarisah. Mu'alimah, mudarisah sama. Mudarisah sudah ada di pembahasan sebelumnya. Tahu tidak? Mikir, dipikir. Ini maka dari itu jangan ditinggalkan. Ini baru satu bab. Kita baru lewat satu bab. Nanti kalau sudah di halaman terakhir bagaimana? Ayo. Ini masih banyak. Makanya jangan ditinggalkan. Yang lain. Muhammad Farid Rizki Alfandi paling atas, atas tiga, atas nomor tiga. Satu lagi, satu sebelah Ya. Baik. Wahada jadi, jadi. Apa artinya jadi? Ini Allah semuanya tahu nih. Tulis, tulis. Yang tahu artinya jadi. Nah. Rozan tipe terus ya. Akek. Syafiq ayahku bukan ayahku. Bukan ayah ya. Apa jadi jadi itu kakek. Oh ada yang menjawab baru bukan baru. Itu baru jadi dun. Ini jadun. Dengan dalnya tasdid. Dalnya tasdid. Ya, dalnya tasdid jadun. Asal muasal katanya jadun dan disandarkan kepada ya sukun menjadi kakekku. Nah, ini perlu diperhatikan. Ini kaidah penting nih. Ya. Ustadz nanti kalau disandarkan kepada kamu dia itu bagaimana nanti? Insya Allah di, di percakapan berikutnya ada nanti. Ini kepemilikannya untuk saya. Nanti untuk kepemilikan orang lain masih ada. Wahada jadi jadati kalau jadati apa lawan dari jadi jadati nenek ya nenek dan disandarkan kepada ya adalah apa untuk nenekku ya nenek nenekku masya allah baik sekarang Ustaz tantang yang berani membaca plus mengartikan dari pertama sampai terakhir yang berani silakan langsung tulis namanya dan akan dipersilahkan. Langsung ditulis. Yang berani tulis namanya. Silakan. Membaca plus menerjemahkan. Rozan, ya silakan Rozan. Silakan Rozan. Paling atas kanan. Ya. Baca plus artikan. Ya silakan. Apa tadi? Ya. baca, baca sambil artikan enggak, Ustaz? Ya baca dulu, artikan. Baca, artikan. Baca satu kalimat, artikan. Oh nggak usah, nggak usah. Assalamualaikum, masya Allah nggak usah diartikan. Itu nggak usah diartikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhi suratun usrati. Ini gambar keluargaku. Masya Allah. Man hadha. Siapa ini? Hadha wali di Adnan. Hadha wali di Adnan. Wali Wanya panjang ya. Hadha wali di Adnan. Perhatikan panjang pendeknya. Langi Ulangi hadza walidi adnan ya wa huwa muhandis ini ayahku namanya Adnan dan dia seorang arsitek yeah. wa man hadihi, dan siapa ini perempuan hadzihi walidati saidah wa wa hiya tabibah ini ibuku namanya Sa'idah dan dia seorang dokter. Waman hadza dan siapa ini? Hadza akhi. Hadza akhi I Isa. Huwa talibun. Talibun. Talibun, toknya panjang. Ulangi atau artikan? Ya. ya. Hada akhi Aisa Wahuwa Rabun Ini saudaraku Namanya Isa Dan dia seorang pelajar Oman Dan siapa ini? Hadihi ukti Ablah Wahia muallimah Ini saudara perempuanku Namanya Ablah Dan dia seorang guru perempuan wahadha jaddi wahadhihi jaddati dan ini nenekku dan ini kakekku dan ini nenekku Masya Allah Masya Allah Masya Allah tabarakallah Mumtaz bagus bacanya dilancarkan lagi diperbagus lagi bacanya bagus kalian dalam menerjemahkan tidak perlu diartikan ini laki-laki ini perempuan gak usah jadi itu cukup di pengetahuan kalian saja. Oh ini dalam hati kalian. Oh ini ini laki-laki. Tapi kalau dalam menerjemahkan gak usah disebutkan. Ya. Man hadha siapa ini? Itu aja. Dalam hati kalian oh ini nih untuk laki-laki. Tapi gak perlu diucapkan. Wahia tobi badian daya adalah seorang dokter. Dah cukup. Oh dia seorang dokter perempuan. Nah, nggak gak perlu ya dalam menerjemahkan. <tuh> Dan perlu kalian uh, persiapkan nanti seperti yang Ustadz sampaikan, bahwa di antara bentuk ujian kita itu ada beberapa: ada ujian praktek, ada ujian e, pengetahuan. Nah, di antara ujian praktek yang akan Ustadz ujikan dalam bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab itu adalah tes baca. Bentuknya bagaimana? Kalian akan disodorkan sebuah percakapan atau sebuah paragraf yang mungkin belum pernah kalian baca sebelumnya. Ya, belum dibaca. Fatur Rahim ini baca. Baca dari baris ini sampai baris ini, langsung seketika. Kejutan. Yang terbiasa membaca, yang terbiasa latihan, insya Allah langsung lancar. Tapi yang nggak pernah latihan, yang nggak pernah membaca sama sekali, males-malesan akan terlihat. Nanti ujian praktiknya seperti itu, latihan mem, apa tes baca. Kemudian, yang kedua menerjemahkan, maka dari itu, dari sekarang sudah ustadz latih kalian untuk menerjemahkan. Jangan hanya bermodalkan, "Ah, ustadz, saya sudah tahu kosa katanya, ya? tapi tidak dilatih untuk diterjemahkan." Contoh nih, contoh tadi ya, Hadza Adnan, Muhandis." Kalau sesuai kosa katanya saja, artinya... Ini ayahku Adnan dan dia arsitek. Tapi kalau diterjemahkan dengan kata-kata tambahan, ini ayahku namanya Adnan dan dia seorang arsitek. Boleh apa tidak? Boleh. Dan itu diantara bentuk keindahan dalam menerjemahkan. Ya, nah ini perlu latihan. Apalagi nanti ada beberapa susunan-susunan kata dalam bahasa Arab yang kalau diterjemahkan secara tekstual akan aneh harus bisa latihan men dalam mener dalam menerjemahkan ya itu nanti ada ujian menerjemahkan misalkan ada kata-kata silakan diterjemahkan ya Abel terjemahkan Ardan terjemahkan Rendra terjemahkan nah, langsung harus tahu nah, nih berarti kalian harus tahu kosa katanya ya dan yang terus-terusnya nanti juga ada ujian bercerita nih ujian bercerita juga ada Bagaimana kalian bercerita tentang diri kalian sendiri? Misal, bercerita tentang mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Istaiqobtu yaumal misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini juga ada ujian nanti yang harus dipersiapkan ya dan masih ada jenis ujian yang lainnya tapi yang saya ingin tekankan di sini membaca jadi jangan sekali-kali kalian menyepelekan namanya membaca membaca ini sangat penting ya kemudian juga menerjemahkan ini juga perlu latihan karena kita sebagai orang Indonesia dalam berbicara atau menggunakan bahasa asing contoh bahasa Arab ya kita nggak bisa mendengarkan langsung paham. Ada proses pertama, ada orang ngomong bahasa Arab. Yang pertama kita dengarkan dulu, yang kedua kita artikan kata-katanya, yang ketiga kita fahami maksudnya ini apa. Itu prosesnya banyak. Ini kalau nggak latihan susah. Ya, jadi harus sering-sering, sering-sering latihan. Baik, tinggal satu menit. Ustadz kasih oleh-oleh buat kalian semua. Biasanya, kan, anak-anak tuh suka oleh-oleh, ya. Oleh-oleh setiap pekan, wah, enak bahasa Arab tuh. Setiap kali pelajaran, dikasih oleh-oleh, suka, ya, suka oleh-oleh, ya. Oleh-olehnya tugas-tugas lagi, ustaz. Kenapa bahasa Arab kok tugas terus, ustaz? Ingat, bahasa Arab itu dapat dikuasai dengan tiga hal yang pertama ikhlas dan sabar yang kedua harus banyak-banyak bekal ilmu dan yang ketiga ini terpenting juga praktek nah di antara bentuk prakteknya banyak tugas makanya di mana mana pelajaran bahasa itu banyak tugas ya harus dipraktekkan baik tugasnya mudah tuliskan 5 kata Uh, untuk laki-laki, juniskan lima kata untuk laki-laki yang disandarkan kepada ya huruf ya uh, sukun yang menunjukkan kepemilikanku. Kepada huruf ya, kepada huruf ya. Ya. Kepada huruf huruf ya yang menunjukkan kepemilikanku. Contoh Kolamun, pulpen, tulis, pulpen dulu, pulpen. Jadi seperti ini, ya. Tugasnya nanti seperti ini kalian tuliskan. Contoh ya, kolamun. Kemudian kolami, nah, kolami. Baru diartikan, pulpenku. Ini satu. Nah, ini ditulis sebanyak lima dua tiga empat lima. Ini untuk yang muzakkar. Nanti tulis lagi lima yang lima kata untuk perempuan. Ya lima kata lagi untuk perempuan. Contoh peci kolan suatun suratun tadi ditulis baru disandarkan setelahnya kepada Ya sukun yang menunjukkan kepemilikan. Surrotun surroti, saburrotun Fahim tum? ini gampang. Lima lima totalnya sepuluh. Lima lima jadi totalnya ada sepuluh kata. Lima kata untuk laki-laki, lima kata untuk perempuan. Ditulis. Kalau kalian semangat sebelum tidur siang ini kalian kerjakan kalian lihat di buku kosakata kata 5-10 menit selesai insya Allah setelah itu tidur tenang ya jangan ditunda-tunda batas terakhir mengumpulkan hari kamis dikumpulkan kepada email wali kelas Ustadz Aji ingat ya dikumpulkannya di email bukan di whatsapp karena hp yang dipegang Ustadz Aji eh, lagi bermasalah jadi nggak bisa menerima whatsapp jadi dikirimnya ke email, ke emailnya Ustadz Aji. Dikirim ke email Ustadz Aji. Foto, ditulis di kertas, di foto langsung dikirim. Gampang. Kalau mau dikumpulkan hari ini, lebih baik. Ya, lebih baik. Lima kata laki-laki, lima kata untuk perempuan. Baik, cukup kiranya yang bisa Ustadz sampaikan, yang bisa kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, tetap semangat. Ya, Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.